kalau ada yang komen yang tak baik tu, saya minta maaf lah kalau perbuatan saya ke tu menyakitkan hati orang, minta maaf. Tapi kalau ada orang komen yang baik, terima kasih. Baru-baru ini video dimuat naik pelakon Remy Ishak mencuri perhatian netizen apabila dia berkongsi momen melayan telatah comel anaknya iaitu Tuah Alam. Tapi kan dalam ramai yang terhibur tu, ada juga netizen yang berasa kurang senang kerana kata mereka Remy terlalu mendedahkan anaknya dengan gadget. Alhai netizen ni, serba tak kena tau. Rasanya Remy tahulah apa yang terbaik untuk anak dia kan. True je weh. Seronok kan. Selalu ni bila orang cakap pasal kawan-kawan akan share, oh nanti kau ada anak, kau nak cepat balik rumah, kau akan selalu teringat dia. Saya cuma dengar orang cakap, dia tak pernah experience. Tapi sekarang ni baru saya melalui ya, fasa susah nak describe. Tapi it's a sweet moment lah sekarang ni. Moment-moment yang best lah. Kalau mungkin zaman dulu, mungkin zaman parent tu berbeza. Maksudnya cara dia kalau macam untuk Remy Ishak ni, adakah akan ikut cara orang dahulu atau zaman sekarang yang mungkin lebih terletak kepada gadget? Dia bergantung kepada situasi. Informasi yang diperlukan adalah daripada segi teknologi maklumat, IT, dan kita bagi dia exposure kat situ. Tapi kita kena kontrol. Saya akan kontrol lah. Saya tidak boleh membiarkan anak saya hidup terkebelakang sedangkan orang semua dah ke depan. Kalau semua orang ke depan, takkan saya nak tarik anak saya letak tepi, tak campur, jangan campur dengan dunia trend sekarang kan. Dia kena ride the trend juga, tapi saya sebagai, saya dengan isteri sebagai parents, kena pandai kontrol daripada segala segi penggunaan lah. Kita melarang banyak benda yang tak boleh, nanti dia akan banyak benda tanya. Bila dia tanya, nanti kalau kita tak dapat jawab, tapi kalau kita jawab, tapi dia akan question kenapa kawan dia macam ni boleh. Kita nak jawab apa? So, kalau apa saja yang dia nak tahu, saya akan bagi tahu. Saya akan cakap. So, saya akan bagi tahu consequences juga kalau apa. Kena bagi tahu. So, saya rasa dalam cara mendidik kena balance. Memang saya ni agak konservatif sebab saya dibesarkan dengan cara orang-orang dulu. Tapi saya melihat apa yang berlaku kepada kita kan, bila ibu bapa kita banyak melarang, kita jadi agak tertutup. Kita akan lagi memberontak. So kita tak nak anak-anak kita jadi macam tu. So, kita bagi tahu you, kita akan bagi tahu apa yang you boleh buat, tapi kebarangkalian yang berlaku adalah begini begini begini. Ada setengah beranggapan kalau anak terlalu terdedah sangat dengan gadget. Oh, gadget. Mungkin mereka akan kurang bergaul dan kurang. Ya, betul. Jadi menyebabkan mereka terlibat. Yes. So sebagai ibu bapa yang kena kontrol, you still boleh bagi gadget, tapi you kena bagi tahu, okay, there's a time limit untuk ni. You jangan cakap dengan anak you, okay, ada time limit. Lepas tu bila cukup time limit tu, you tak layan anak you, you pula dengan dunia gadget you, memang you akan problem lah. Meaning kalau you bagi time untuk anak-anak, okay, you cakap time untuk gadget ke ataupun segala jenis ni, I bagi you untuk 2 jam je sahaja. And the rest you buat apa dengan anak you? Tapi dalam masa sama saya dah tahu dah what's the plan nak buat apa. Bila abang post tu kan, abang dah tunjuk sikit dalam phone dekat anak. Tapi ada pula yang komen yang kata Remy tak patut pun. Oh ya? Yeah. Lagi benda tu. So dengan benda tu kecil je. So apa komen Remy ni? Bila ada yang macam risau, khawatir Remy akan dedahkan gadget dekat anak. Ya. Yeah. Terima kasihlah kat diorang sebab tolong fikirkan untuk saya. Susah-susah je. Tapi pada orang-orang yang cakap macam ni, mungkin mereka prihatin. Terima kasih atas keprihatinan. Saya tahu bagaimana untuk bagi benda yang baik untuk anak-anak dan juga masa depan keluarga saya. Takkan kita nak bagi benda yang buruk. So mungkin ada orang beranggapan tak elok bagi gadget ni semua. Diorang tak tahu pun fasa kehidupan saya dalam rumah tu macam mana. Mereka hanya komen je. So let them be lah. Saya lebih tahu apa yang akan saya buat.